Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita yang kita cinta ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan muharrah. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan membukakan dengan kata-kata mukadimah. Tentu saja saya berbicarakan judul muhadarah saya pada malam hari ini yang berjudul keistimewaan bacaan Al-Qur'an. Keistimewaan bacaan Al-Qur'an termasuk nikmat Allah bagi kita adalah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an yang sudah diberikan ciri khas mulia berupa firman Allah yang berkata kebenaran dan kenyataan, dibawa oleh Jibril dan diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW agar menjadi pengingat dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada mereka agar mereka menjadi hamba yang berpikir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakun wa liyudabbaru ayati wa liyatadabbaru ulul albab. Artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mereka mendapat pelajaran orang-orang yang berpikir. Quran surat Shad ayat 29. Melalui ayat di atas sesungguhnya ia adalah kitab yang mulia yang diturunkan Allah kepada penduduk bumi yang sudah diberikan beberapa ciri khusus yang diantaranya mulia, penuh berkah, petunjuk, cahaya, pengingat, pembeda, menjelaskan segala sesuatu, nasihat, obat bagi hati, membenar kitab-kitab terdahulu. Allah telah berfirman, Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul la inni jatama'atil insu wal jinnu. Wala ayya'tinu bimisli hadal Qur'an la ya'tuna bimisli laukana ba'dum libahdin zahirah. Artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan serupa dengan Al-Qur'an, serupa dengan Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengan Dia. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran surat Al-Isra ayat 88. Sudah cukupkah kita ungkapkan semuanya? Ia adalah firman Allah. Allah telah menantang para pendusta dari Arab. Allah
Kota menentang penista dari Arab. Mereka adalah golongan. Mereka adalah golongan dari sastra bahasa. Untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran atau 10 surat saja atau 1 surat saja atau bahkan lebih sedikit daripada itu. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihadisin mislihi in kanu shadiqin. Ini artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat, mendatangkan satu kalimat semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Quran surat At-Tur ayat 34. Akan tetapi mereka tidak dapat membuatnya meskipun mereka telah dibekali ilmu sastra yang tinggi. Nabi telah bersabda, Hayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Cukup sekian pidato saya pada malam hari ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Muhammad Zain Siddiq. Selanjutnya, untuk akan membawakan oleh Akhi Dari Italian, para Dari Rahimat Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Zaki dan Ustaz Haji, yang saya sedari abang-abang kelas saya dari kelas 4 sampai kelas 6, yang saya sayangi adik-adik kelas saya dan kawan seperjuangan saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman kepada kita agar kita dapat berkumpul di sini kita cintai dalam rangka muharram. Selawat berlimpah salam tak lupa pula kita menghadiahkan kepada nabi besar kita yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata yang terima. Langsung saja saya berikan judul mu'adharah saya pada malam hari ini yang berjudul Manfaat Sedekah. Manfaat Sedekah. 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, lalu kita dilahirkan menjadi bayi, anak-anak, dan kita meranjak remaja, dewasa, dan berumah tangga, dan mempunyai anak, dan mempunyai cucu, dan lalu kita meninggal. Kalau kita sudah meninggal, apakah yang kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apakah kita akan membawa apa yang canggih, yang mahal seperti iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy, Oppo, Vivo, atau Realme? Tidak. Atau pas kita sudah meninggal, kita akan membawa mobil yang mewah seperti Lamborghini, Pajero, Fortuner? Tidak. Ataupun rumah yang megah, yang isinya bagus, yang mahal, yang mahal-mahal barangnya, apakah itu yang kita bawa? Ataupun uang yang berjuta-juta, yang miliaran, apakah itu yang kita bawa? Yang akan kita bawa ke akhirat nanti yaitu amal baik. Amal baik banyak macamnya, yaitu belajar amal baik,
membantu orang tua, amal baik. Membantu orang lain, amal baik. Sedekah, amal baik. Mengenai sedekah banyak sekali keuntungannya yang kita dapatkan. Tapi yang satu syarat yaitu ikhlas. Keuntungan dan terutama sedekah tergambar pada sebuah hati, yaitu bersedekahlah kalian karena bersedekah dapat melindungi dan dari panasnya neraka. Jadi kita sebagai orang muslim mari kita bersedekah. Ini ada baju mahal, celana mahal, sendal bagus, Honda Vario, mobil Pajero, sedekah tidak mau. Contohnya kan saya gali dagang teng, rajin sedekah, baik, rendah hati, na'udzubillah. Jadi kesimpulannya, mari kita bersedekah. Mari kita bersedekah maupun dengan harta, tenaga, pikiran maupun perilaku baik. Semoga kita dapat dilindungi dari panasnya neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian dari saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim yang telah bekerja. Selanjutnya, syukur akan dibawa oleh tim Hafiz Muzaki. Pada situasi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah diberi nikmat dan karunia-Nya serta kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat isya berjamaah yang dilanjutkan oleh muadzin. Salawat serta salam terlebih pula kita alamkan pada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja saya bacakan judul madar saya pada malam hari ini yang berjudul tiga perkara pemilihan kemuliaan. Ada tiga hal yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhla. Pada intinya larangan yang berhubungan dalam tiga hal, yaitu berbicara, makan dan tidur. Satu, terlalu banyak berbicara. Berbicara tentang makan dan tidur itu adalah kebutuhan kita. Namun terlalu banyak berbicara juga bisa mendatangkan hal-hal yang merugikan. Bukankah kita sudah sering dengar bahwa sebenarnya lisan lebih tajam daripada pedang? Karena lisan bisa
menyusul bagian yang tidak bisa dijangkau oleh pedang, yaitu perasaan. Enggak benar kata peribahasa yang mengatakan tergelincirnya kaki yang beringin daripada tergelincirnya lidah. Rasulullah SAW bersabda, maka yang dibilang yang pada akhirnya adalah korban kaum muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Dua, terlalu banyak makan. Kita juga bisa mengancam bagi tubuh kita. Dan terlalu banyak makan juga bisa mengganggu aktivitas beribadah kita. Oleh karena itu, kita harus mengonsumsi makan dan minuman yang dengan seimbang. Tiga, terlalu banyak tidur. Tidur adalah sesuatu yang vital bagi kehidupan kita. Tubuh dan otot adalah setelah beraktivitas seharian, maka bisa kembali segar dengan beraktivitas namanya tidur. Akan tetapi terlalu banyak tidur juga bisa mendatangkan kerusakan keburukan bagi kesehatan. Islam juga melarang hal-hal yang merugikan. Hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada tubuh. Sampai sini mohon dapat disampaikan. Lebih sekurang saya mohon maaf. Lagi ringan berkait dengan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Aki dan Hafiz Zaki. Selanjutnya kultum akan dibawakan oleh Aki dan Bilal Rukra. Bila Bilal Rukra akan beli hingga berpilih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mahadrah. Selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yang di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya hormati Ustaz Dalai dan Ustaz Reji Abdullah dan yang saya segani abang-abang kelas saya sekalian dan kawan perjuangan. Karena saya sayangi adik-adik kelas saya sekalian. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata maklumat saya. Langsung saja, saya sampaikan judul pidato saya pada malam hari ini berjudul Orang-orang yang Munafik. Munafik menurut bahasa ialah orang-orang yang memiliki sifat nifaq, yaitu perilaku yang berlawanan dengan apa yang dia yakini, tidak layak dengan hati. Atau menutupi keburukan dengan berpura-pura baik. Nifaq sendiri memiliki dua pengertian dalam Islam, yaitu nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Pertama, nifaq i'tiqadi, atau disebut sebagai nifaq akbar, adalah munafik yang menafikan dalam akidah dan keimanan, yaitu ketika seseorang berpura-pura beriman
padahal dia sama sekali tidak beriman atau kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa orang-orang yang kafir secara akidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa orang-orang yang munafik secara akidah adalah kafir, dan mereka diancam dengan azab yang sangat pedih. Adapun yang kedua, Difa Amali, atau disebut atau dikenal sebagai Difa Askor, adalah yaitu munafikan yang tidak menyebabkan seseorang dianggap sebagai kafir. Contoh dari beberapa perilaku Difa Amali adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Yang pertama, jika ia berbicara, ia berbohong. Jika ia berjanji, ia ingkar. Jika ia dipercayai, ia berdusta. Nah, sekian tidak tahu saya pada malam hari ini. Mungkin dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.